Teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Di video kali ini, emak berbagi kegiatan emak belanja mingguan hemat menjelang Natal dan menyusun semua belanjaan emak ke dalam storage atau wadah penyimpanan. Emak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like ya. Dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya. Terima kasih. Nah, ini emak lagi berada di dalam pajak ya teman-teman ya. Jadi kalau di Medan, pasar itu pajak ya namanya. Jadi emak sudah memilih beberapa bahan makanan ya. Jadi ini emak pagi-pagi udah ke pajak agar tidak terlalu ramai ya pajaknya. Jadi inilah suasana pajak di kota Medan dekat dengan rumah emak. Nah, selesai emak pulang dari pajak, lanjut ya ini emak mencuci semua belanjaan emak dan lanjut ini emak keringkan ke dalam keranjang biru. Setelah itu emak masak-masak ya untuk menu makan siang kami hari ini. Nah, emak ini sudah selesai ya teman-teman ya untuk masak. Jadi selesai pulang dari pajak itu biasanya emak langsung masak dan mengeringkan ya semua belanjaan emak. Jadi kalau sudah kering semua belanjaan emak, ini lanjut ya, emak akan menyusun semua belanjaan ke dalam storage atau wadah penyimpanan. Nah, ini emak sudah siapkan ya semua storage-storage-nya. Dan tidak lupa ya teman-teman ya, emak selalu pakai tisu ya. Jadi ini emak pakai tisu dapur ya, yang agak lebih kasar dan lebih murah. Karena tisu dapur isi ulang emak itu lagi habis dan sudah banyak yang kotor. Jadi ini emak pakai tisu dapur aja. Jadi pakai tisu di alas bawah itu lebih menyerap ya teman-teman ya, untuk sayuran yang basah jadi tidak mudah busuk ya. Nah, emak ini lagi petik untuk bagian sayur bayam. Jadi sayur bayam itu emaknya ambil bagian daunnya aja ya, dan untuk batang-batangnya anak-anak emak itu kurang suka, jadi itu tidak emak ambil. Nah, setiap minggu emak rutin ya belanja mingguan, walaupun itu emak jarang ya bikin videonya karena kadang emak itu nggak sempat karena sibuk ya ngurusin anak-anak juga dan ngurusin rumah. Jadi ini karena lagi ada waktu emak buat video belanja mingguan hemat. Nah, untuk belanja mingguan hemat emak itu setiap minggunya emak sudah budgetkan ya di awal bulan 300.000 satu minggu. Jadi dikali 4 minggu itu ada 1.200. Jadi setiap minggu emak sudah beda-bedakan ya 300.000 di dompet pengatur keuangan. Jadi saat belanja seperti ini emak tinggal ambil ya di dalam dompet pengatur keuangan. Jadi kalau kita sudah atur di awal bulan untuk budget-budgetnya sampai di akhir bulan, mudah-mudahan cukup ya teman-teman ya. Nah, untuk sisa belanja mingguan biasanya itu emak kembalikan ya ke dalam dompet pengatur keuangan. Dan kalau over biasanya itu emak ambil dari sisa uang belanja di toples. Nah, ini emak sudah hampir selesai ya untuk petik-petik sayur. Jadi sekarang lanjut ya, ini emak susun-susun semua belanjaan yang masih ada. Untuk harga di pajak menjelang Natal itu tidak terlalu naik ya. Mungkin nanti di hari H baru akan naik ya teman-teman ya. Jadi ini emak belanja tidak untuk menu Natal, karena untuk menu Natal nanti emak akan pesan. Di hari H itu hanya ayam ya. Jadi ada langganan ayam emak, biasanya emak telepon dan mereka langsung antar ya ke rumah. Karena kalau dibeli sekarang itu nanti rasanya nggak enak ya teman-teman ya. Jadi kalau masak ayam lebih enak di situ dimasak, di situ dibeli. Kalau kita rutin untuk stok belanja mingguan seperti ini, kita lebih hemat waktu dan juga hemat uang ya teman-teman ya.
Jadi kita tahu untuk mengatur berapa budget-budget yang bisa kita pakai setiap minggu untuk belanja mingguan. Dan untuk hemat waktu, kita tidak perlu ya bolak-balik ke pajak atau ke pasar. Jadi lebih hemat ya. Nah, kita bisa langsung masak karena stoknya sudah ada di kulkas sesuai yang kita beli ya. Jadi tinggal masak apa saja menu-menu yang sudah kita sediakan bahan-bahannya di dalam kulkas. Nah, emak sudah selesai ya menyusun semua belanjaan emak ke dalam wadah-wadah. Jadi inilah stok belanjaan mingguan emak 4-5 hari ke depan ya teman-teman ya. Nah, emak sekarang akan review ya apa saja yang emak beli untuk stok mingguan emak. Nah, yang pertama ini emak ada beli buah. Nah, ini buahnya pisang ya teman-teman ya. Satu sisir emak beli 15.000. Lalu emak juga ada beli beberapa macam sayur ya. Nah, yang pertama ini sayur bayam satu ikat 4.000. Lalu ini ada sayur kangkung, emak beli 2 ikat 4.000. Dan ini ada sawi hijau, emak beli 1/2 kilo, harganya 6.000. Dan ini ada kol, emak beli 1/2 kilo, harganya 4.000. Dan ini ada cabai merah, emak beli 1/4, 8.000. Dan ini ada tomat, emak beli 1 kilo, harganya 12.000. Lalu ini ada kentang, 1 kilo, 10.000. Dan ada kincong, 1.000. Lalu ini ada sayur sawi putih, emak beli 1/2 kilo, ini 5.000. Dan ini ada buncis, emak beli 3.000. Dan wortel, 3.000. Dan ini emak beli bawang merah 1/2 kilo 15.000 dan bawang putih 8.000 1/4. Lalu ada mau beli daun seledri dan daun bawang itu 2.000 udah mau potong-potong. Ini ikan jair mau beli 32.000. Lalu ini ada gembung aso itu 25.000. Lalu ini ada ikan sinangin 35.000. Lalu ini ada daging sapi untuk sop itu 25.000 dan untuk baksonya itu mau beli 10.000. Dan untuk menu makan siang hari ini yang sudah mama masak, ikan dencis 30 dan sayur singkong dan santannya itu kena 10.000. Dan inilah stok belanja mingguan emak ya teman-teman ya untuk 4-5 hari ke depan. Mudah-mudahan cukup ya. Dan untuk telur tadi emak lupa ya belanjainnya. Jadi untuk sisa uang belanjanya itu nanti emak akan beli ya telur karena stok di kulkas lagi habis. Nah, sekarang lanjut ini emak akan tutup ya semua wadah-wadahnya. Dan yang tadi tuh emak lagi refill untuk bagian bawang ya. Jadi itu bawang merah, bawang putih emak susun ke dalam keranjang biru. Dan yang lain ini storage-nya emak tutup. Sebelum emak tutup itu emak lapisi lagi ya dengan tisu dapur agar tidak masuk ya embun dingin dari dalam kulkas. Nah, untuk storage yang emak pakai ini ada macam-macam ya teman-teman ya. Untuk yang warna biru ini emak beli merek Kalista ya. Itu emak beli satu set, ada beberapa macam. Dan yang untuk yang lainnya ini storage yang emak beli di toko offline. Nah, ini sekarang lanjut ya emak susun semua belanja mingguan emak ke dalam kulkas biru emak. Jadi untuk bagian ikan, daging itu emak simpan di dalam freezer biar lebih aman ya. Nah, ini lanjut emak susun stok belanja mingguan emak ke dalam rak-rak di dalam kulkas. Jadi kulkas emak ini satu pintu ya teman-teman ya, dan di dalamnya tidak terlalu muat banyak barang. Jadi untuk beberapa storage ini emak susun rapi ya biar muat. Dan untuk yang tidak muat di dalam raknya itu emak masukkan ya ke dalam box di bagian bawah. Rasanya hati emak-emak itu senang ya teman-teman ya kalau bagian kulkasnya itu udah pada penuh dan stok belanjaan sudah terisi semua ya. Jadi kita itu masak tinggal ambil ya di dalam kulkas karena stoknya sudah penuh kembali. Nah, inilah isi kulkas emak ya teman-teman ya, serba warna biru dan semua stoknya untuk 4-5 hari ke depan. Jadi emak aman ya untuk masak-masak di dapur biru untuk keluarga kecil emak. Nah, segini aja ya kegiatan emak hari ini. Dan untuk di akhir video mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengikuti kegiatan emak belanja mingguan hemat dan menyusun semua belanjaan emak ke dalam wadah-wadah penyimpanan. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari setiap video-video emak. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Terima kasih.